sekarang kami berada di pinggang bukit menuju Kota Painan dari Teluk Bayur, Bungus, Padang. Ini jalannya teman Belanda dibangun ini. Lol. Jadi jangan kalian ini lagi Belanda itu. Kalau tidak ada Belanda bangun jalan ini, ada jalan ini. Belilah ke jalan ini. Ya di jalan ini memang banyak sejarah ya. Karena Belanda dulu membangun jalan ini tembus ke Kerinci. Karena di Kerinci itu adalah penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Contohnya kulit manis, kopi. Di Kerinci itu ada kopi Arabica namanya. Ketinggian di atas 1700 meter dari permukaan laut. Kopi yang paling enak di dunia dan paling mahal. Lewat jalan inilah dibawa Belanda dulu ke Pelabuhan Teluk Bayur. Pelabuhan Teluk Bayur ini adalah pelabuhan terbesar di pantai barat Sumatera waktu zaman Belanda. Tapi setelah zaman merdeka ini, Pelabuhan Teluk Bayur ini ya jadi sepi. Begitu juga Sibolga, begitu juga Pelabuhan Bay di Bengkulu. Tapi zaman berubah. Oke guys, ini sudah melantur kemana-mana. Kami sudah hampir sampai di Puncak Maneh, salah satu objek wisata terbaik di Sumatera. Ya kata orang. Kata kami belum nih, karena kami belum sampai sana kan. Nanti aja kami laporkan ya. Sekian dan terima kasih.